Terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah memberikan dukungannya untuk kontestan favorit pilihan pemirsa. Malam hari ini seorang kontestan Hussein dari Medan berhasil melaju ke babak berikutnya, ke babak 6 besar terbebas dari penjemputan. Artinya dari 3 kontestan yang tersisa akan ada 1 kontestan yang harus terjemput dan terhenti langkahnya. Siapakah yang akan terjemput malam hari ini? Apakah Viles Lampung? Ataukah Winda dari Pamekasan? Atau Eki Bone? Mereka sudah memberikan penampilan terbaik mereka dan juga pemirsa sudah memberikan dukungan sebanyak-banyaknya kepada peserta favorit pilihan pemirsa. Dan kontestan yang harus terjemput malam hari ini. Tiga. Dua. Satu. Mohon maaf, Viles dari Lampung, kamu harus pulang. Langkahmu terhenti malam hari ini di babak 8 besar. Tetap semangat Viles, kamu juga sudah memberikan penampilan terbaik kamu. Dan kita ucapkan selamat untuk Hussein, Winda dan juga Eki berhasil melaju ke babak 6 besar di kontes KDI 2023. Semua juri, terima kasih untuk KRI Susan. Terima kasih banyak dan terima kasih untuk pemirsa setia MNC TV yang memberikan vote sebanyak-banyaknya bagi kontestan favorit Anda. Terus dukung kontestan favorit Anda supaya mereka bisa terus melaju ke babak berikutnya. Ya, terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas. Sampai ketemu di minggu depan di babak 6 besar. Kontes KDI 2023. Selamat malam. Cita-cita menjadi tak raih.